Hari ini kita bakal ke Medan, jalan-jalan cantik. Gimana keseruannya di Medan, ada apa aja, kita lihat. Jadi ceritanya akhirnya saya berangkat juga ya, setelah tadi menunggu hampir 1 jam lebih sih, ternyata nggak delay juga. Bye bye. Sampai Medan, gua kalau sampai Medan selalu terkesan dengan bandaranya, Kuala Namu yang bagus dan rapi. Kayak di Singapura lah, beda tipis doang. Dan ada keretanya yang langsung. Jangan lupa kalau ke Medan buat menghemat, langsung naik kereta aja ke kotanya biar nggak macet. Berapa menit? 45 menit, Pak. Oh, cuma 45 menit kalau naik kereta. Kalau naik mobil sejam ya? 1 jam setengah lah. Tua di jalan. Di gerbong 2 ya. Seatnya 1A 1620. Oke. Okay. Kasih, Om. Iya, Pak. Sampai bandara, perjuangan masih banyak, pesawat selanjutnya, saudara-saudara. Hola, hola. Sekarang gue lagi ada di Jogja, dan ini teman-teman Doni. Bukan Doni Bagol ya, ke Doni Tata, Doni Iskandar. Gue lagi nyasar ke kampus nih hari ini ya. Gue lagi nemenin, biasa. Seru nih kampusnya. Gila ya, udah berapa tahun gue gak pernah main kampus. Sekarang gue main kampus. Nyari. Tapi tetap merasa muda. Jiwanya muda. Jiwanya muda, tetap deh dibilang gue tua loh. Gue muda loh gue. Hari ini gue ditemenin teman dari Tribun. Hey, lalu baru kenal lo, dia baik banget sumpah. Gue lagi belanja, lihat-lihat di clothing yang lagi naik daun nih, supporter Indonesia. Brigata Sud. Sud. Oh. Ada Mbak Excel-nya, Mbak? Iya, ada. Oke, dua, Mbak. Ini satu ini, oh, ini ya. Berapa? Totalnya 215 ya. Debit bisa nggak? Pakai apa ya? Ya, bisa. Kalau nggak gini aja. Mas deh. Ini yang gua kagumi dari supporter di Sleman. Dulu yang awal-awal cuman bisnis clothing, yang sadar bisnis clothing adalah Viking.
Setahu gue itu yang pertama, tapi sekarang luar Bandung banyak banget yang lebih maju dan lebih bagus lagi. Akhirnya berkembang juga ya. Mbak, kalau bukanya dari jam berapa Mbak? Dari jam 11 sampai jam 10, Pak. Kebanyakan yang belinya emang supporter Sleman, PSS Sleman sendiri atau banyak turis juga yang kesini? Kemarin juga ada kayak turis dari Malaysia juga ada, tapi ya kebanyakan emang dari supporter sendiri. Yang desainnya ini dari anak-anak siapa? Yang saya baca sih dari anggota kita juga dari ya. Dari komunitas. Komunitas juga ya dapat. Iya. Kalau nggak salah dapat ini juga ya Pak, royaltinya ya. Iya, pasti. Oh, kan luar biasa kan, gitu namanya bisnis supporter. Kreatif, beringas tapi menghasilkan duit. Iya. Stiker sama. Oh dapat. Iya ada stiker bonusnya dan ini kembalinya Pak. Nah kamu kan supporter PSS Sleman. Iya. Kesan-kesan lu pertandingan terakhir kemarin gimana nih? Gak masuk ke Liga 1 akhirnya. Ya, pokoknya ya tetap bangga lah sama PSS. Apapun yang terjadi, pokoknya tetap di hati lah. Ya. Kalau naik ke Liga 1 ketemu gue nih di Bandung. Boleh. Thank you ya. Ya, terima kasih Kak. Ini MD Muda Jogja terbaik versi kedaulatan rakyat. Jadi hari ini gue di sela-sela tugas negara ngantar promo radio, saya mau menikmati Jogja dulu ya, karena yang lain sedang menikmati permajaan. Temenin dengan Mas Raffi. Raffi. Ini rappernya oke loh, tahu jalan semua. Padahal gue udah nyiapin nih, siap-siap Google Map gitu buat ngatur. Ya tadi udah jago, jadi gue nggak usah nge-brief lagi. Percaya sama gue. Oh. Lagi ada di toko Mercedes-nya Segi Dog nih. Lagi promo gue, promo radio. Radio? Grenimo, Suara Gama. Oh, Grenimo, Suara Gama. Yoi. Saya bawa Maudie Ayunda, tau Maudie Ayunda mas? Itu artis gue. Tadinya PSS Sleman. Padahal Bandung. Tahu, enggak, gue iseng aja. Ditungguin aja deh, dia bilang nah, aja belum jadian atau misalnya abis berantem atau apapun itulah biasanya kan. Deket banget berarti ya sama drama-drama. Sebelum gua balik Jakarta, kita isi amunisi dulu sarapan ya. Eish. Saatnya balik ke reality menuju Jakarta dulu ya, gua naik Uber nih. Kalau nganterin boleh kayaknya ke bandara, kalau mau pesan online di bandara harus nunggu di luar ya. Nah, sekarang gua nunggu lampu merah.